Terkait status kabak hukum pemerintah Kota Jambi Gempa Awal John yang dikabarkan masih berstatus bertugas di Kejari Jambi, Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi, Nopi Sot menyampaikan bahwa Gempa Awal John sudah tidak menjabat lagi di Kejaksaan Tinggi Jambi sejak bulan Februari. Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan konferensi pers terkait status kabak hukum pemerintah Kota Jambi Gempa Awal John yang dikabarkan masih menjabat di Kejaksaan. Dijelaskan oleh Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi Nopi Tesot bahwa sejak bulan Februari yang lalu, Gempa Awal John tidak lagi menjabat di Kejaksaan. Diketahui sebelumnya, Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi melaporkan SFA terkait pernyataan yang viral di media sosial tentang pemerintahan Kota Jambi. Yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, di mana beliau sebagai pihak yang melaporkan siswa SMP Negeri 1 Jambi, Adi Sarifah, Kepolda Jambi, terkait dengan permasalahan di pemerintah Kota Jambi. Maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan, pertama bahwa saudara Muhammad Gempa Awalion Putra Israela sejak tanggal 3 Februari 2023 telah dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi. Sandi, JEK TV, melaporkan.